Nyampe guys, kita ke kebun lagi. Nyambung lebas minggu. Lalu. Halo. Kalung, Pak, bagus sekali. Salam jumpa kembali sama kami, mau pulang kampung. Kita kembali ke kebun ya guys. Kita bikin, bersihkan batang sawit satu-satu guys. Sudah kayak gini semai loh guys. Cuma nampak ujungnya guys. Sawitnya guys. Hidup-hidup cuma nampak ujungnya tok guys. Tuh guys, ujungnya guys. Kita bikin lorong aja ya guys, macam ini ya. Lagi bisanya masih bikin lorongan guys. Mau bikin apa pak? Mau bikin apa ini? Mau naruh itu pantat. Pantat guys, bekal kita nanti nyampe sore di sini guys, bawa bekal ke kebun. Ke kebun nanti digantung di sini ya pak? Iya. Nanti sini aja. Tadi bawa monyet? Tidak lah. Monyetnya ini kita nggak jauh-jauh kali kan? Nggak ada pengaruhnya. Rumputnya pak tebas, nyamuknya udah mulai keluar. Iya ya. Kita bulu burung dicari. Bulu burung apa berarti? Bulu ayam. Bulu ayam atau bulu burung? Kayak bulu ayam ya. Ayam apa sih? Ya ayam hutan. Bukan. Bakar buat nyamuk dulu maunya pak. Untuk apa? Ini nyamukan nih. Ini kan nanti kalau pas makan nanti. Pas kita istirahat baru kita bakar anti nyamuk. Nah. Dah. Kita simpan bontot kita dulu ya guys. Gantung. Kopinya digantung ya? Anunya. Ininya enggak payah lah. Kopinya dibawa. Air minumnya biar aja. Air minum ini aku bawa ini. Itu gantung tinggal aja. Aduh. Nyamuk. Nyamuk guys. Nyamuk pesta guys. Setelah nyamuknya guys. Kalau sini kita ya. Dah. Beres. Dah aman tuh. Dah. Air minumnya? Minumnya bawah aja. Anturan ini yang ditaruh. Bukan apa. Malah nantinya kopi, nantinya malah kopinya nih salah bongkar ya. Malah kopinya ini Wes. Kok jalurannya mana? Ke sana. Balikan ke sana lagi atau ke sana? Kita udah sering ke sana ini belum nih. Kita udah tahu ini. Nah, di sini buahnya gimana ya? Udah berbuah itu yang besar. Ya. Aduh, jadi ke sana. Heeh. Oke. Okay. Let's go. Pengaitnya apa ya bu? Dari pengait.
Iya. Ini ngulang lagi. Ini sawit yang buah landak kemarin kan. Kan mantap ini kalau ini lepahnya, lepah panjang. Sedikit ya, kita sedikit. Ya kena semua itu bukan kepala itu atau kepala itu sedikit itu kayu ini bagus nih untuk kayu masak. Iya, untuk kayu masak. Kuat saja Pak bicara biar dengar Pak. Iya. Biar dengar. Kadang video tuh suara Bapak tuh pelan sekali. Ini namanya kayu wangun. Wangun. Ada air yang Pak yang bisa untuk diminum ya? Akar. Nggak ada loh. Apa ini loh rumput ini loh? Apa ini yang namanya rumput ya? Rumput apa? Kayak tali dia. Ini loh, kayak tali. Ini. Kayak tali katanya guys. Bisa untuk nali berarti guys. Ini kalau ditumbang satu tak bisa, harusnya semua. Ini kopi ya guys, ini ganti. Jamur enggak pernah. Berapa kali kita masuk sini enggak pernah jumpa jamur. Enggak ada kayu apa mungkin Pak tempat dia tumbuh Pak. Kayu mahang itu sebenarnya itu jamur. Enak juga jamur itu enggak tumbuh mereka. Bikin pengait guys, pengait dadakan. Untuk menarik rumput guys. Ini kan ini gak bisa ini ya. Ini api yang sini satu ya. Satu pokok lah. Mula datang ke sini. Mula datang ke sini kan. Teran. Banyak dilupakan. Dulu kan susah makanya sebetulnya enggak. Awas.
lagi tanam, masih kerja aja keluar daerah guys. Iya, jadi nggak diperhatikan bukan kebun sawah dan sebagainya. Giliran udah capek baru ingat kebunnya. Ya kayak gini lah kejadian. Temannya guys yang di sebelah sana kok kita lewat jalan masuk tuh udah berhasil. Ini kita baru mulai merintis lagi dari awal. Merintis kebun yang baru ditanam itu guys, begini. Susah-susah dulu. Yang ngira punya kebun tuh enak. Belum tahu aja rasanya. Kalau udah tumbuh, udah besar, udah menghasilkan, iyalah. Kalau yang masih kayak gini, capek guys. Kalo dia masih perlu perhatian guys. Kalau macam kayak gini masih capek guys. Banyak modal. Ya sih. Semua pas-pasan. Pak guys, aduh. Kalau memang toke sawit sih enak, tinggal apa ya? Ya ini juga namanya toke. Ini enak lah. Kita belum jadi toke. Ini sawit yang kita tanam ya. Masih ada yang hidup, ada yang mati. Itu loh guys. Tapi bantu doa ya guys, semoga berhasil ya. Hidup semua yang ditanam ya guys, jangan ngulang-ngulang nanamnya guys. Bantu doa juga guys, ada modal guys. Rumput ini semua bisa kita bersihkan guys. Biar bersih guys kebun kita dan nampak kayak kebun. Kayak gini kayak hutan pakis ini. Hutan pakis guys. Hutan pakis. Ladang pakis. Kayak ladang pakis. Tapi kalau pakis nggak seberapa lah. Ya. Nggak tinggi-tinggi kali kalau pakis ya guys. Nebasnya pun nggak terlalu apa guys. Nggak terlalu apa gimana namanya? Ngoyol. Ngoyol. Kalau bahasa Jawa ngoyol. Bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nya apa ya? Apa guys ngoyo guys? Tentu komen guys. Memaksa gitu. Gak terlalu capek gitu. Capek. Nah, tengah-tengah aja. Bantu jawab guys. Apa arti ngoyo? Karena kita ini dua suku berbeda guys. Jadi kadang diajak bahasa Jawa terlalu dalam tuh ibu nggak ngerti ibu. Nggak ngerti kan? Sedikit lagi guys, tembus perbatasan. Ini yang mati tuh. Ini yang mati tuh. Situ. Dalam.
kaki sebelah basah. Waduh. Bapak jadi injot. Ah, kebiasaan. Ngetes gitu, padahal udah tahu lah, Bu. Dalam kali.